Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshir alayna min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih di atas jemputan untuk sama-sama berkongsi dalam bicara Nur Ramadan 1445 Hijrah. Okey, insya-Allah saya akan berkongsi dengan ibu ayah, teman-teman, anak-anak sekalian tentang istiqomah amal ibadah dalam kemeriahan Syawal. Kata kuncinya adalah istiqomah amal ibadah dalam kemeriahan Syawal. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Maka kita seharusnya memanfaatkan seluruhnya, daripada sahurnya, duhanya, zuhur, asar, maghrib, isyak, tarawih dan seterusnya, menghidupkan malam-malam dengan kiamulail insya-Allah. Semoga kita dipertemukan dengan Lailatul Qadar pada tahun ini dan juga pada tahun-tahun akan datang. Amin. Baik. Seterusnya, okey. Tentang Ramadan ini, ianya adalah bulan tarbiyah, bulan latihan. Bulan di mana bulan ini tidak ada musuh kita yang hakiki, iaitu iblis dan syaitan. Jadi Allah jadikan bulan ini sebagai bulan untuk mentarbiah diri kita, sebab kita disuruh, kita diminta untuk menahan diri kita daripada perkara-perkara yang halal, okay, semasa kita berpuasa. Dan kita diminta menahan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang semestinya haram di sisi agama, dilarang. Okey. Jadi bagaimana untuk kita melihat bahawa latihan di dalam bulan Ramadan ini berjaya adalah dengan melihat kesannya pada 11 bulan yang mendatang, iaitu selepas Ramadan, Syawal. Adakah Syawal kita masih lagi mengekalkan momentum dalam bulan Ramadan, ataupun dengan hadirnya Syawal kita sudah terlupa rutin kita semasa bulan Ramadan? InsyaAllah kita akan sama-sama berniat supaya apa yang telah kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, kita ingin dan mohon kepada Allah supaya kita istiqomah, InsyaAllah. Baik. Para ulama berpesan dan memberi peringatan. Mereka katakan, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Kun rabbaniyan, jadilah hamba kepada Allah, Rabb, Tuhan kita. Wala takun ramadaniyan, janganlah engkau menjadi hamba kepada Ramadan. Jadi untuk melihat sama ada kita sukses di bulan Ramadan ini, kita kena melihat hasilnya di bulan seterusnya. Okey, kerana bulan ini tadi kita ingat kembali, tak ada iblis, tiada syaitan, hanya yang ada nafsu kita. Dan Allah mohon, Allah minta kita untuk tahan diri kita.
ada perkara-perkara yang haram memang kita wajib tinggalkan, perkara-perkara yang halal pada kita iaitu makan, minum, mungkin yang sudah berumah tangga bersama suami isteri, tetapi dilarang untuk dilakukan sepanjang kita berpuasa, tapi halal setelah masuk waktunya. Boleh masa berbuka, halal kita makan, boleh kita makan, okay, makan, minum dan perkara-perkara yang dilarang tadi dibolehkan kembali. Jadi bagaimana kita ingin membawa rutin tadi dan Ramadan ke bulan yang seterusnya, supaya kita istiqamah bukan sahaja dalam bulan Syawal tetapi bulan-bulan seterusnya, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah dan seterusnya. InsyaAllah ia akan menjadi rutin harian, rutin tahunan, rutin kehidupan kita seterusnya. Baik, kita tengok dulu manfaat. Apa manfaat yang kita dapat di dalam Ramadan supaya dengan manfaat ini kita dapat menganalisa dan membawa manfaat ini bukan sahaja di dalam Ramadan tetapi juga bulan-bulan seterusnya. Baik, manfaat ini kalau kita lihat, kita renung, ada manfaat kepada diri sendiri dan juga ada manfaat kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada jiran-jiran kita, ahli masyarakat yang lain. Baik, yang pertama manfaat kepada diri kita iaitu puasa ini melatih kita untuk sifat ikhlas. Okey, betul Allah kata puasa ini untukku, maka aku yang akan memberi balasan. As-sawmu li wa ana ajzi bi. Okey, rahsia. Kita tidak tahu sama ada sahabat kita berpuasa atau tidak. Pada zahirnya kita nampak sama-sama tidak makan, sama-sama tidak minum, tetapi wallahu'alam, di sebalik itu hanya Allah yang tahu. Rahsia itu hanya Allah yang tahu. Okey, jadi sebagai hamba Allah, okey, kita kena mengikhlaskan diri untuk mencapai takwa. Okey, kita dapat dah tadi manfaat takwa di dalam Ramadan. Yang kedua, apa manfaatnya? Manfaat berpuasa, kita akan dapat insya-Allah mujahadah. Ya, ini kita tinggalkan nafsu syahwat pada sepanjang kita berpuasa. Kita tinggalkan perkara-perkara yang boleh merosakkan pahala puasa kita. Puasa kita ni puasa, mungkin puasa sah tidak batal, tetapi yang mencacatkan pahala puasa kita mungkin perkara-perkara yang keluar daripada mulut kita. Okay, kita tidak sedar kerana ia telah menjadi kebiasaan kita bercakap buruk kepada orang, marah-marah. Tetapi dengan hadirnya Ramadan, environment itu, persekitaran itu berubah. Kerana semua antara kita Muslim, orang-orang Islam menghormati Ramadan itu. Kita secara automatik menjaga diri kita daripada berkata, melihat, membuat perkara-perkara yang tidak elok. Jadi dalam bulan Ramadan secara automatik, mungkin di pejabat, oh, kalau selalunya kita buat apa, kita cakap-cakaplah. Tetapi dalam Ramadan mungkin kalau ada orang nak bercakap belakang, nak mengumpat, kita rasa malu kerana kehadiran Ramadan itu dan juga persekitaran yang dibentuk di dalam Ramadan itu. Maka manfaat inilah yang kita mahu bawa selepas Ramadan dan seterusnya. Okey. Yang ketiga,
puasa ini akan melatih kita untuk memelihara fizikal kita. Okey, makan yang tidak keterlaluan. Okey, itu mengawal pemakanan. Mengawal tadi telinga kita, mata kita, mulut kita, okey, daripada bercakap, daripada melihat, daripada mendengar perkara-perkara yang boleh mencacatkan pahala puasa kita tadi. Okey, makan sekadarnya, makan ada jadual, sahur, buka puasa, tidak boleh berlebihan. Lepas tu kita terawih, lepas terawih mungkin ada makan murih, tidak boleh berlebihan, supaya kita dapat bangun mengerjakan qiyamulail, insya-Allah. Baik, seterusnya apa manfaat yang kita dapat di dalam bulan Ramadan, dan manfaat ini mesti kita bawa dan kita harap kita dapat bawa selepasnya adalah rasa belas dan lemah lembut. Okey, rasa macam mana rasa belas ini kita semai? Mungkin memang Ramadan ini memang dia ajaib sebab dia memberi satu rasa yang memang rasa belas kasihan yang mungkin tidak ada, kurang di bulan-bulan lain. Bersedekah, lemah lembut dengan ahli keluarga, lemah lembut dengan orang-orang persekitaran, jiran-jiran. Okey, lemah lembut percakapan, lemah lembut daripada kita apa untuk bersedekah, perasaan kita. Jadi itu kita harap, rasa belas itu, rasa lemah lembut itu, perbuatan itu, kita harap kita dapat istiqamah selepas Ramadan juga. Baik, seterusnya adalah dalam puasa, nak atau tidak, kita sentiasa menjaga waktu kita. Okey, waktu sahur tidak boleh terlebih daripada waktu subuh. Maksudnya kita telah berjaga-jaga. Subuh masuk pukul 6.10, kita berjaga-jaga supaya makan kita, minum kita tidak melebihi waktu tersebut. Okey, dan juga waktu berbuka kita, kita tidak mengawalkan waktu berbuka sebelum masuknya waktu waktu maghrib. Okey, jadi kita semua berjaga-jaga. Okey, semua masa maghrib dan masa subuh itu sangat kita jaga. Jadi waktu-waktu yang lain juga automatik kita sentiasa peka. Jadi untuk istiqamah, kita kena juga melihat dan membawa perkara tadi, okay, rohnya menjaga masa ke dalam, okay, selepas Ramadan. Maksudnya selepas ini, walaupun bukan dalam Ramadan, tetapi kita sentiasa peka. Okay, waktu sudah masuk maghrib, maksudnya kita sudah berada dalam rumah, anak-anak kita sudah ingatkan masuk dalam rumah waktu sebelum maghrib kerana kita ingin bersedia untuk melaksanakan solat maghrib. Okey, jadi bukan sahaja persekitaran itu berlaku dalam Ramadan, tetapi insya-Allah kita mohon pada Allah supaya kita dapat bawa kepada bulan yang seterusnya. Kerana inilah dengan menjaga waktu ini melatih kita untuk berdisiplin dalam segala hal, insya-Allah. Baik. Seterusnya, keenam, manfaat yang kita dapat di dalam Ramadan dan kita mahu bawa manfaat ini ke dalam bulan seterusnya adalah kesihatan tubuh badan kita. Okey, makan yang tidak keterlaluan, makan yang kita jaga, insya-Allah. Kita berbuka dengan dimulakan dengan buah. Okey, buah tamar. Jadi memang sunnahnya setiap kali kita makan, mulakan makan dengan, kita mulakan dengan buah-buahan dulu. Okey, tanpa kita sedar kita makan tamar tu adalah buah. Jadi tabiat pemakanan itu, kenapa kita dianjurkan untuk istiqamah. Okey, kerana kembali kepada formula tadi,
hasil tarbiyah Ramadan kita akan lihat selepas Ramadan. Okay. Tarbiyah di dalam Ramadan hasilnya kita lihat pada 11 bulan yang berikutnya. Baik, Rasulullah SAW pernah menyebut di dalam satu riwayat, Rasulullah berkata, "Ahabbul a'mal ila Allahi alwamuha wa in qalla." Ahabbul a'mal ila Allahi alwamuha wa in qalla. Paling dicintai perbuatan, yang paling dicintai di sisi Allah, ahabbul a'mal, paling dicintai di sisi Allah, adwamuha, yang konsisten, adwamuha, yang selalu, wa'in qalla, walaupun sedikit. Jadi untuk kita melihat Ramadan itu berjaya, kita kena berusaha bersungguh-sungguh untuk istiqamah dengan amal-amal yang telah kita laksanakan sepanjang Ramadan. InsyaAllah. Okey. Pertama tadi, anjuran daripada Rasulullah SAW. Yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang sedikit tetapi berterusan, istiqamah, konsisten. Okey. Okey, seterusnya yang kedua, kita lihat kepada surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surakallahul Azim. Maksudnya, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, okay, istiqamah, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Malaikat turun dan memberi khabar, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan Allah. Baik, insya-Allah dengan istiqamah ini Allah janjikan syurga. Seterusnya adalah ayat surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Syukurullahal azim. Maksudnya, sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, meneguhkan diambil daripada istaqamu, okay, kemudian meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperolehi syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Surah Fussilat ayat 30. InsyaAllah. Di sini perkataan
yang digunakan istiqamu. Okay, jadi istiqamah, lurus. Maksudnya insya-Allah dengan kita istiqamah walaupun dengan amalan sedikit tadi, tetapi syaratnya adalah istiqamah, maka janganlah kita berasa takut, janganlah kita berasa sedih, insya-Allah. Okay, Allah menjanjikan syurga kepada mereka-mereka ini. Baik, itu Fusilat ayat 30. Dan seterusnya kita lihat di dalam bulan selepas Ramadan, iaitu dalam bulan Syawal, disunatkan untuk puasa 6 hari. Okay, ibaratnya kita telah mendapat puasa selama setahun, 365 hari. Baik, maksudnya ada hubungan istiqamah puasa Ramadan tadi dibawa kepada puasa sunat Syawal, dan insya-Allah diteruskan pada bulan-bulan yang lain dengan puasa-puasa hari putih, puasa Isnin, Khamis, insya-Allah, yang kita berazam dan kita mohon supaya Allah sentiasa memberi kita istiqamah. Okey? Jadi bagaimana untuk kita melatih, bagaimana untuk kita train istiqomah tadi? Mestilah insya-Allah dengan kita mengamalkan apa yang para ulama sarankan, iaitu pertama kita kena ada ilmu. Okey, ilmu tentang bagaimana untuk istiqomah, tentang apa yang perlu kita istiqomah, apa manfaat, apa fadilat. Okey, kenapa perlu istiqamah? Apa balasan-balasan? Apa yang Rasulullah katakan tentang istiqamah? Ayat-ayat Al-Quran tentang istiqamah. Jadi, dengan kita percaya bahawa istiqamah itu ada kelebihannya, insya-Allah, iaitu menjadi bekal kita untuk teruskan amalan kita di dalam Ramadan tadi, insya-Allah pada bulan 11 bulan yang berikutnya. Baik, yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk istiqamah adalah kita kena bergaul dengan orang-orang yang baik. Okay? Bukan kita memilih, tetapi kita berkawan dengan semua. Tetapi untuk istiqamah, kita perlu memilih rakan-rakan, teman-teman yang boleh membawa kita kepada jalan-jalan istiqamah. Okay? Al-mar'u ala dini khalihi. Seseorang itu dilihat pada agama teman-temannya. Maka kita untuk istiqamah, kita nak tak nak, kita perlu mencari kawan-kawan yang sama-sama mahu istiqamah dengan kita, insya-Allah. Baik, yang ketiga, nak tak nak istiqamah kita kena mohon daripada Allah, kerana memang itu usaha dan ikhtiar kita untuk istiqamah. Tetapi yang menganugerahkan, yang mengadakan istiqamah itu dalam diri kita, yang menguatkannya adalah dengan kurnia daripada Allah. Okay, antara doa yang boleh diamalkan insya-Allah adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau cabut hidayah daripada kami selepas kami diberikan hidayah. Okey, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Okey, kita mohon supaya Allah sentiasa melimpahkan hidayahnya, afiahnya untuk kita beramal dan berterusan dengan amal tersebut. Dan juga doa yang sering kita baca di dalam maksurat, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Okay? Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Engkaulah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, tetapkanlah hati-hati kami ala dinik, atas agamamu, wa ala ta'atik,
dan atas jalan-jalan untuk mentaatimu. InsyaAllah, okay, dengan ilmu, dengan kita memilih bergaul untuk orang-orang yang sentiasa ingin istiqamah, dan juga kita berdoa kepada Allah, kita mohon dan kita harap apa sahaja usaha dan latihan yang telah kita lalui sepanjang Ramadan ini, kita mohon kepada Allah agar Allah istiqamahkan kita untuk 11 bulan yang seterusnya. Itu sahaja daripada saya. InsyaAllah, mohon maaf atas kesilapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan sekalian, tema wadah tahun ini, bulan Ramadan ini, adalah untuk membangun Jil Al-Quranul Hakim, iaitu supaya Al-Quran itu dihayati untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan pelbagaikan aktiviti-aktiviti, daripada membaca Al-Quran, membantu orang-orang miskin, dan juga bulan Ramadan adalah untuk menyantuni golongan yang amat memerlukan. Jadi saya menyeru, ayuh kita sama-sama menjayakan agenda ini dengan memperbanyakkan sumbangan kepada aktiviti membangun Jil Al-Quran Al-Hakim.